Kedua artis ibu kota tersebut menghibur masyarakat Kabupaten Karimun dengan penampilan terbaik mereka. Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK beserta istri bahkan ikut bernyanyi bersama di hadapan ribuan penonton. Seusai acara kegiatan, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK mengatakan bahwa kegiatan ini kedepannya akan menjadi agenda rutin setiap tahunnya, di mana dalam beberapa tahun ini juga sempat vakum tidak adanya hiburan rakyat. Ini adalah persembahan dari Polres Karimun untuk masyarakat Kabupaten Karimun, yang mana masyarakat Kabupaten Karimun menurut Pak Bupati memang sudah lama sekali tidak ada hiburan khususnya dari artis ibu kota. Kebetulan ide ini memang spontan dari saya dan Pak Waka, langsung kita hubungi Semi karena Semi ini teman kita main ya, nah, teman kita langsung kita hubungi, ternyata dia bisa, saya suruh batalin lah acara-acara yang di sana itu. Kegiatan ini kedepannya akan rutin diselenggarakan dan menjadi agenda tahunan guna memberikan hiburan kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu dari TNI Polri maupun masyarakat secara keseluruhan di bumi Brazam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.